parkir melakukan aksi pembegalan dengan mendapatkan uang Rp300.000 dengan modus pura-pura minta diantarkan ke rumah sakit. Bermoduskan meminta diantar ke rumah sakit Ar-Rasyid di Jalan HM Soleh, Kecamatan Sukarami, Palembang, Angga Saputra, 22 tahun, nekat melakukan aksi pembegalan terhadap korban Karim pada Senin 11 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 lalu. Atas kejadian itu, pelaku yang berprofesi sebagai tukang parkir ini harus berurusan dengan hukum usai diamankan anggota unit Pidum bersama Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya, Senin 29 November sekitar pukul 23.30. Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan, bermoduskan meminta antarkan ke RS Ar-Rasyid Palembang, pelaku nekat melakukan aksi pembegalan bersama temannya, Pian, yang sudah lebih dulu diamankan pihak berwajib. Dalam aksi pembegalan, pelaku bertugas melihat kondisi sekitar, sedangkan pelaku Pian menakut-nakuti korban. Selain mengamankan pelaku, anggotanya turut mengamankan barang bukti berupa satu buah sajam jenis parang dan satu lembar STNK motor Jupiter milik korban. Sedangkan pelaku Angga mengakui perbuatannya melakukan aksi pembegalan terhadap korban dengan modus meminta antar ke RS Ar-Rasyid Palembang. Setelah itu motor dijual ke daerah Kertapati seharga Rp2.000.000. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.